kejadian tadi mas? Kalau awal pertama kan orangnya itu datang pakai mau tanya-tanya sepeda listrik nih di depan tuh, terus dia tanya mau cari sepeda listrik, cuma kami arahkan langsung ke dalam. Habis itu dia tuh tanya mau coba, coba kami cobakan kan ambilkan yang panjangan, habis yang di depan itu dicobanya, tapi langsung sedangkan kunci kan di tangan kami. Yang dicobakan biasanya kalau coba itu kuncinya di tangan kami, jadi kami cobakan pakai remote aja, jadi coba lah, tapi langsung dia langsung bawa kabur. Berapa orang ada mas korban ini mas, pelakunya mas? Kalau pelakunya cuma satu bang. Cuma satu, berarti sendiri ya? Gak bawa kendaraan atau motor atau apalah? Kalau dia datang ke sini pakai sepeda, sepeda biasa. Sepeda biasa, jadi sepedanya ada mas? Sepedanya ada. Artinya tukeran ya lah. Nah, terus kalau taksiran kerugian sendiri berapa kira-kira tuh? Kalau itu perkiraan sekitar 5 juta. 5 juta. Terus tindak lanjut ke depannya mas, adakah mungkin melapor? Mungkin akan dilaporkan bang. Masih dicari bang ini. Untuk menunggu itikat baik dari pelaku sendiri mas, ada nggak dari masnya mungkin minta pertimbangan memberi pertimbangan waktu? Iya, kan ditunggu dulu. Atau ada orang mau atau pelakunya mau mengembalikan atau mana gitu, nah, ini kan ditunggu dulu. Kalau misalnya nggak ada itikat baiknya, langsung kami laporkan. Untuk bukti yang dipegang bang berupa apa mas? Kami adanya cuma yang ditinggalkannya cuma sepeda itu. Sepeda sama rekaman CCTV ya? Iya, sama rekaman CCTV. Gitu aja.